ibadah pemberangkatan jenazah dipimpin pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita untuk mengantar jenazah dari almarhum Bapak Joko Raharjo. Untuk itu kami akan membawakannya secara Kristen Protestan. Kami mohon maklum dan dukungan dari Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus akan senantiasa bersama-sama dan pasti senantiasa bersama-sama. Kalau di waktu lalu ketika Pak Joko hidup, Bu Lisa dan anak-anak minta pendapatnya dan seterusnya. Bukan berarti pada waktu itu Tuhan Yesus sudah dilibatkannya, tentu dilibatkan. Tapi sekarang ada kekasih yang tetap, yang selalu full untuk senantiasa bersama 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 31 hari, dan setiap tahun akan bersama. Hiburan yang kedua yang diberikan oleh Rasul Paulus, oleh Tuhan melalui Rasul Paulus pada jemaatnya, dikatakan bahwa kepada jemaat yang sedang susah dan bahkan kepada dunia ini, Allah telah mengaruniakan Kristus Tuhan, telah mengaruniakan Tuhan Yesus, Putra Tunggalnya, untuk mendampingi dunia ini. Dengan demikian, apakah hal lain Tuhan tidak akan memberikan? Oh, Putra Tunggal yang sangat berharga telah Ia berikan. Apalagi hal-hal yang lain, pasti Tuhan berikan. Itu jaminan untuk umat. Luar biasa, Tuhan Yesus saja, Putra Tunggal yang begitu berharga saja, sudah diberikan kepada kita. Untuk hal-hal yang lain, itu jauh lebih kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bahkan hikmat bagi keluarga, sehingga Tuhan untuk menghadapi situasi ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, saya mewakili keluarga dari adik saya, Joko Raharjo, yang telah dipanggil Tuhan 1 hari yang lalu, kemarin pagi, yang kami sendiri sebenarnya tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka, tidak pernah mengira kalau Tuhan begitu sayang dan memanggil adik kami secepat itu. Saya sebagai kakak kandung, kakak langsung dari adik saya Joko Raharjo, kami sekeluarga berempat. Jadi adik saya ini nomor 4 atau yang terakhir. Kemudian adik saya ini menikah dengan adik kami Lisa dan memiliki 2 orang anak, Apple, Kesia dan Apple. Kami sungguh kehilangan atas kepergian adik kami yang tercinta. Sepertinya belum, masih banyak hal yang belum bisa kami berikan yang terbaik buat adik saya. Demikian juga mungkin pemikiran dari saudara-saudara kami sekalian. Masih banyak kewajiban yang belum kami berikan sebagai kakak kepada adik kami. Sebagai perwakilan keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari seluruh Bapak Ibu yang sudah membantu, dari pihak Tioting, dari pihak Lab Jamasren, dari Rumah Sakit Kasih Ibu, dan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir di sini memberikan simpati kepada almarhum adik saya dan keluarga. Mohon doanya agar adik saya bisa
tenang dan damai di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada jemaat gereja, Bapak Ibu Pendeta yang sudah dari kemarin mendoakan, dan seluruh Bapak Ibu yang sudah membantu dalam pelaksanaan upacara persiapan. Pendeta Kristi, adik iparnya Bapak Joko. Ini adik-adiknya Lisa. Suasana pemberangkatan jenazah almarhum Bapak Joko Raharjo. Siap-siap berangkat ke Wonogiri. Selamat jalan Pak Joko. Selamat jalan.